Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahbudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insyaAllah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ini jadi viral satu video berkaitan tentang satu orang yang saya tak pasti dia berasal daripada mana, mungkin daripada negara seberang, yang meminta memanggil malaikat Jibril untuk diberikan ataupun diturunkan wang. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Allah Akbar. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Masjid ini, masjid ini. Masjid Karuhun, masjid Karuhun, masjid Kolok. Masjid tua, masjid Kolok, masjid tua. Ini minta bantuan dia untuk masjid ini kat sini. Turunkan rahmat. Jibril, 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 turunkan, turunkan. Dia minta Jibril macam tu. Jibril, 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 turunkan wang, turunkan wang. Saya tepuk tangan, minta macam mana, minta budak-budak. Tepang hadir, jadikan, jadikan. Allah Akbar. Hu Allah. Hu Allah. Duit, 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 duit. Oh, minta duit macam tu lah. Turun, turun, duit, turun, 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 duit, turun, turun. Jadikan masjid, jadikan masjid. Allah Akbar. Lancarkan. Uang, uang datang, uang, uang datang. Allah Akbar, Allah Akbar. Hu Allah. Hu Allah. Hu Allah. Jibril, 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 Jibril. Allah Akbar. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Allah Akbar, Allah Akbar. Uang turun, uang turun, uang turun. Uang banyak, uang banyak. Uang banyak, uang banyak, macam roda impian. Basket, beton, batu-batu kang, bermasyarakat. Jadi, berwujud, berwujud. Allah. Okey, habis kita dah tengok video berkenaan sama-sama tadi. Pertama, kita semua tahu dan sedar bahawa keadaan ekonomi dunia hari ini bermasalah. Tapi janganlah tak ketahuan sangat sampai gila macam tu. Sampai minta dengan Jibril, macam minta dekat kawan sendiri tu. Satu, ham minta dengan Jibril yang sepatutnya ham minta terus kepada Allah, walaupun peringkat awal dia sebut ya Rab, ya Rab, tapi kemudian dia suruh Jibril AS turunkan turunkan rezeki, turunkan duit untuk dia. Yang kedua, ham minta dengan cara yang salah, tanpa adab, tanpa etika. Yang ketiga, kalau style macam tu ham minta dekat manusia pun, memang kena penampak, mungkin kena tolak lah. Memang orang tak terima lah. Apatah lagi ham minta kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat, saya cukup faham dengan keterdesakan kita dalam meminta. Kita sangat berharap untuk mendapatkannya dengan cepat dan juga mudah. Apatah lagi niat kita bagus. Macam dalam video tadi, dia mungkin nak minta untuk dana, untuk duit yang dicukupkan membina masjid Allah Azza wa Jalla. Pun begitu, kita perlu tahu tentang adab berdoa, adab di dalam meminta, adab di dalam merintih kepada Allah Azza wa Jalla. Doa merupakan ibadah yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, "Laisa syai'un akramu 'ala Allah Ta'ala minad du'a." Tak ada satu benda pun yang paling mulia di sisi Allah selain daripada doa. Doa yang paling mulia. Hadis ini adalah hadis hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Doa adalah ibadah. Oleh itu, ia hendaklah ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata dan dilakukan demi mengharapkan redha Allah semata-mata. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika kamu nak minta doa, mintalah kepada Allah, dan jika kamu mahu untuk memohon pertolongan, mohonlah pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini sahih riwayat Imam Tirmizi. Justeru, sesiapa yang mengalihkan sesuatu ibadah kepada selain Allah, dia daripada minta ke Allah, dia jadi minta dekat Jibril alaihissalam. Bererti dia telah mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang selain daripada Allah, yang Allah Ta'ala larang. Dan pada hari kiamat kelak, dia akan dimasukkan ke dalam neraka serta menerima azab yang kekal di dalamnya. Bukan saya yang menerakakan orang, tetapi inilah sifat-sifat yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syu'ara. "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin." Maka janganlah kamu berdoa kepada Tuhan yang lain di samping berdoa kepada Allah, yang menyebabkan kamu termasuk dalam kalangan orang-orang yang diazab. Dalam buku Sirah Nabi SAW, buku Ar-Rahid Al-Maktum yang telah diterjemahkan dan anda boleh dapatkan dekat Shopee, dekat Lazada, buku-buku ini diceritakan kesungguhan Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah supaya diberikan kemenangan dalam peperangan. Ia soal hidup dan mati risalah yang Allah Ta'ala berikan ini. Ia soal nyawa umat Islam yang cukup berharga. Baginda Nabi berdoa dengan penuh harap, tapi tidaklah baginda melakukan seperti mana Pak Lebai tadi lakukan. Kedua, berdoa perlu dibuat dengan adab-adab tertentu. Apatah lagi, ia adalah ibadah. Di dalam buku Agar Doa Diperkenankan Tuhan yang ditulis oleh Cikgu Hairi Nunci ini, disebutkan 21 rahsia
doa mustajab dan 9 adab-adab berdoa. Adab berdoa yang disebutkan dalam buku ni antaranya adalah pertama, berada dalam keadaan bersuci, mengangkat tangan dengan menadah tangan, berdoa dengan suara yang sederhana, merendahkan diri, bukannya memekik-mekik macam tadi, memuji Allah Azza wa Jalla, Subhanallah dan sebagainya, selawat ke atas Nabi kena ada, keenam, berdoa dengan menyebut Asma'ul Husna, nama-nama Allah. Ketujuh, mendahulukan diri sendiri sebelum orang lain. Yang kelapan, mengulangi doa. Yang kesembilan adalah tidak berdoa dengan suatu keburukan. Itulah yang disebut di dalam buku panduan kita di dalam memahami doa-doa yang diperkenankan Tuhan. Kita jangan main ikut suka hati saja. Kita kena ada panduan di dalam kita menyebutkan ataupun beramal dengan sesuatu yang datang daripada Nabi SAW di dalam kita meminta, memohon harap terhadap apa yang kita lakukan. Kita bukan sekadar keikhlasan dalam hati, kemudian kita kata, oh ini ikhtiar. Tak boleh sekadar itu saja. Mestilah perbuatan yang kita lakukan itu bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Sekadar tepat sahaja tak boleh, mesti ada ikhlas. Sekadar ikhlas saja tak boleh, mesti bertepatan dengan sunnah. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.